Gongsi Facai, Xin Yan Kuai Le. Selamat tahun baru, semoga selalu berlimpah rezeki. Seperti harapannya, kami selalu menyambut tahun baru dengan sukacita. Seperti inilah warga Tionghoa di kampung halamanku menyambutnya. Meriah. Sampai-sampai banyak yang bilang loh, setiap Imlek, Solo itu berubah jadi Tiongkoknya Jawa. Selain dekorasi, banyak juga tradisi Imlek berlangsung di sini. Salah satunya, arak-arakan tahun baru khas warga Tionghoa da Solo, Grebeg Sudiro. Ini kami sedang mempersiapkannya. Aku akan ikut menari. Oh iya, sampai lupa. Aku Naomi Vera Andriana, panggilan wae Vera. Keturunan Tionghoa asli Solo. Teman-temanku ini juga asli dari sini. Kami rutin latihan menari dan belajar seni tradisi lainnya di sanggar komunitas Tionghoa. Tapi setiap jelang perayaan, latihannya ditambah. Yo, supaya bagus toh nanti tampilnya. Bukan cuma warga keturunan Tionghoa yang sibuk, hampir semua ikut berpartisipasi. Sudah jadi budaya, warga membaur jadi satu. Saat perayaan Imlek, juga ada perayaan lainnya. Kayak ini misalnya, warga latihannya sama-sama. Mau lihat orang Jawa main barongsai? Ya datang wae ndek sini. Selain kesenian, yang juga akan ada di setiap Grebeg Sudiro pastinya adalah... Betul, makanannya! Makanan disusun untuk kirap. Susunan makanan kami sebut dengan jodang atau gunungan. Jodang jadi kebanggaan sekaligus simbol setiap daerah. Soalnya, makanan yang disusun sesuai dengan ciri khas masing-masing kampung atau daerah. Nek Imlek ada jeruk mandarin dan makanan khas Tionghoa lainnya, itu udah biasa. Di Grebeg Sudiro Solo, macam-macam makanan Jawa ada, kayak jodang RW 4 dan Sudiro Prajan ini. Tumpeng, lengkap dengan jajanan pasar. Jodang baru satu dari wujud akulturasi atau pembauran budaya Jawa dan Tionghoa dalam Grebeg Sudiro. Makanan khas Jawa ada, tapi yo nek jenenge Imlek tetap harus ada kue keranjangnya. Untuk sediakan kue khas ini, warga Sudiro Prajan atau daerah lain biasa mesen di sini.
Makanya nek mau tahun baru, para pembuatnya sibuk. Dari biasa, mereka rata-rata hanya bikin sekitar 5 kuintal adonan kue. Dan nek saat seperti ini, mereka masak sampai 1 ton adonan. Kue keranjang bahannya beras ketan sama gula. Kelihatannya wae sederhana, tapi butuh pengalaman sama ketelatenan untuk membuatnya. Pengalaman untuk memilih dan menakar bahan supaya pas. Ketelatenan karena proses pembuatannya cukup panjang. Adonan yang udah dicampur harus didiamke dulu selama sehari. Adonan baru dikukus keesokan harinya. Ngukusnya juga enggak bentar loh, sekitar 12 jam. Semua ini supaya rasa dan tekstur kue bagus. Penting sekali ini supaya sedap disantap. Juga karena filosofi kue ini ada pada rasa dan teksturnya. Tekstur ulet atau kenyal menyimpulkan bahwa hidup itu harus ulet, harus tekun. Sementara tekstur lengketnya lambangkan bahwa kita juga harus selalu lengket sama keluarga dan saudara. Nek rasa manis kue keranjang, maknanya adalah doa. Supaya hidup dan masa mendatang selalu manis dan selalu bahagia. Banyak ya filosofinya? Makane, kue keranjang wajib hukumnya ada di setiap perayaan tahun baru warga Tionghoa. Jadi tradisi khas sekaligus jadi produksi andalan saat grebek, kue keranjang pun jadi pengisi jodang utama. Totalnya buat grebek kali ini, panitia nyiapke 1 ton kue keranjang. Sebagian kue ditempel di jodang miniatur kelenteng dan pasar gede. Lambang dua lokasi asal-muasal kemeriahan ini. Bukan baru beberapa kali terselenggara, kemeriahan Imlek di kawasan Pasar Gede Harjonagoro sudah jadi tradisi sejak lama. Sejarahnya tidak jauh dari budaya warga pecinan yang ada di sekitar Pasar Gede. Pasar Gede atau Pasar Besar berada tepat di pusat kota Solo, dekat banget sama balai kota. Lokasi strategis jadi salah satu alasan sejak lama banyak warga keturunan Tionghoa tinggal di sini. Dulu, pasar jadi tempat singgah dan berjualan para pedagang dari negeri Cina. Lama-kelamaan, mereka menetap dan punya anak keturunan. Sampai jadilah seperti sekarang. Nama Harjonagoro sendiri konon merupakan nama salah satu saudagar Tionghoa ternama yang pernah tinggal di sini. Versi lainnya, leluhur warga keturunan Tionghoa datang ke Surakarta karena melarikan diri dari Batavia. Mereka mengungsi dari serangan VOC yang ingin mengurangi jumlah penduduk keturunan Tionghoa di Batavia sekitar tahun 1745.
Sebagian besar warga keturunan Tionghoa bermukim di Sudiro Prajan. Kelurahan ini lokasinya di sekitar Pasar Gede. Sudah banyak berbaur dengan warga dan tradisi masyarakat Jawa, tapi budaya Tionghoa juga micik terjaga. Makanya, daerah ini sering disebut Hongkongnya Pulau Jawa. Selanjutnya nggak bisa. Nah, iso terus generasi ini piye? Kekasan budaya Cina diantaranya bisa dilihat dari bangunan-bangunannya. Banyak rumah khas Tionghoa ada di sini. Rumah Pak Yusuf Yuwono misalnya, sudah berdiri dari sekitar tahun 65. Struktur, bentuk, dan ornamennya khas banget toh. Selain jadi tempat tinggal, Pak Yusuf dan keluarganya juga mempertahankan tradisi dengan berjualan jamu khas tanah Tiongkok. Istri Pak Yusuf, Bu Maria, adalah perempuan Jawa Tulen. Dia sudah 30 tahun menikah dengan Pak Yusuf. Jadi tidak heran Bu Maria mahir banget bikin jamu. Proses pengeringan misalnya, hanya dengan dijemur di bawah sinar matahari. Tempat jemurnya juga tidak jauh-jauh kok, cukup di atap rumah. Desain rumahnya sudah sesuai untuk kebiasaan dan kebutuhan ini. Jamu memang tidak terpisahkan dari keseharian warga Tionghoa. Di pemukiman ini ada rumah ibadah besar. Kelenteng ini namanya Tian Kok Si, artinya penjaga negara. Aku juga sering datang untuk berdoa ke sini. Kelenteng ini berdiri sejak abad 15. Bangunannya micik asli. Belum pernah direnovasi kecuali dicat ulang. Arsitekturnya khas, megah, kokoh, dan indah. Seindah lampion-lampion yang menyala terang setiap malam jelang tahun baru. Menyambut Imlek, kemeriahan memang bukan hanya berlangsung saat siang, malam hari juga ramai sekali. Ramai dengan ornamen-ornamen khas seperti ini, juga ramai dengan orang-orang yang datang untuk menikmati. Kayak teman-temanku ini, datang dari Bekasi. Mereka penasaran dengan pesta lampion tradisi Imlek di Pasar Gede. Ramene jian ndak karuan, sampai macet pol jalanane. Tapi ya, perjuangan nyempil-nyempil janggone kerumunan tutup setimpalah dengan apa yang ada. Yang pasti, di sini cocok buat selfie-selfie loh.
lengkap toh? Pesta lampion ini dimulai seminggu sebelum tahun baru. Lampione nyala mulai jam 6 sore sampai pagi. Kemeriahan seperti ini tidak cuma buat warga senang, tapi juga mendatangkan rezeki bagi sebagian warga lainnya. Wes, tidak kehitung berapa pedagang sing dodolan di sini. Ratusan mungkin, karena emang banyak sekali. Dagangannya ya macam-macam. Mulai pernak-pernik khas Imlek, seperti mainan barongsai ini. Juga pastinya makanan. Sebut no apa wae coba. Rasa-rasane ada kabeh deh sini. Nek aku, langganan beli ini. Harum manis alias gula-gula kapas. Makanan manis yang pas banget buat ngemil sambil liat-liat di nuansa yang juga manis. Sampai juga hari yang dinanti-nanti, apalagi nek bukan hari kirap. Supaya tampil maksimal, peserta kirap sudah dandan sejak pagi. Semua saling bantu. Yayasan dan sanggar biasanya juga mendandani gratis siapa saja yang mau ikut kirap. Grebeg Sudiro berlangsung di pusat kota yang sekaligus merupakan lokasi tradisi ini bermula, yaitu di depan Pasar Gede. Menggabungkan kebudayaan Tionghoa dan Jawa, Grebeg digagas oleh komunitas Klenteng Pasar Gede dan Kelurahan Sudiro Prajan pada tahun 2003. Awalnya, untuk rayakan tahun baru dan jadi bentuk toleransi warga. Kemudian, grebeg berkembang jadi event nasional. Setiap tahun, ribuan pengunjung dari dalam maupun luar negeri datang ke sini khusus untuk ikut menyaksikan kemeriahan perayaan ini. Rangkaian kirap dimulai dengan ritual ini, mendoakan barongsai dan jodang atau gunungan utama. Tradisi ini menjadi simbol harapan keberkahan juga doa bersama untuk kesuksesan acara. Setelah doa, mulailah tampil satu persatu kesenian dan atraksi budaya. Dimulai dari rombongan bergodo atau prajurit keraton. Dengan gagah prajurit tanah Jawa ini ikut mendampingi barongsai berlaga. Sebelum kirap sepanjang sekitar 3 kilo, pesertanya tampil dulu di depan panggung penghormatan seperti liong dan barongsai ini.
Peserta berbaris dan berjalan sesuai rute yang ditentukan. Dan sepanjang jalan, tidak putus juga barisan penonton yang menyaksikan. Makanya, tidak ada itu panas, capek ataupun pegel. Yang ada cuma rasa senang dan kebanggaan. Memasuki ujung rute arah-arahan, gunungan siap direbutnya sama masyarakat. Tidak sampai hitungan menit, gunungan biasanya langsung ludes. Nah, lak tenan toh, semuanya semangat nek pas rebutan. Karena warga percaya, mendapatkan bagian dari codang simbolkan mendapatkan keberkahan. Dari keseruan rebutan, ini puncaknya. Rebutan kue keranjang Pasar Gede. Semua pengen ngalap berkah, tapi ya juga ndak ngawur loh. Tetap ada filosofi dan aturannya. Rezeki ndak akan pernah isa didapat toh, nek sampai merugikan orang lain. Ini semua baru sebagian dari kemeriahan dan sebagian dari kekayaan budaya di sini. Miji banyak sekali tradisi dan toleransi. Saat perayaan Imlek juga dalam kehidupan sehari-hari.